Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Mazmur pasal 47 ayat 2. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Firman Tuhan di pagi hari ini berbicara tentang pujian kepada Tuhan. Memuji Tuhan bukanlah sebuah aturan atau paksaan. Tetapi pujian adalah respon seseorang yang muncul dari dalam hatinya. Sehingga memuji itu tidak bisa dibohongi. Semakin seseorang dekat kepada Tuhan, semakin seseorang menyadari dirinya di hadapan Tuhan, semakin dia memuji Tuhan, semakin dia bersorak-sorai kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan di pagi hari ini adalah kesaksian Daud mengapa dia begitu bersorak-sorai dan mengajak bangsa-bangsa untuk memuji Tuhan. Karena ketika Daud menempatkan dirinya di depan Tuhan, ternyata kita bukan apa-apa. Manusia ternyata tidak bisa mengandalkan kekuatannya, hartanya ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Demikian juga ketika dia menjadi seorang raja, tidak bisa kepintarannya mengalahkan ataupun menjalankan tugas-tugasnya. Tidak bisa. Semuanya harus bergantung kepada Tuhan. Dan inilah kesaksiannya bahwa memang dia bisa menjalani hidupnya semua karena pertolongan Tuhan. Sehingga dia mengajak tidak hanya bangsa Israel, tetapi semua bangsa. Bahwa semua manusia adalah sama di hadapan Tuhan dan akan tunduk dan akan bergantung kepada Tuhan. Demikian juga kita di pagi hari ini. Firman Tuhan mengajak kita, semakin seseorang berkualitas dalam imannya, semakin seseorang dekat kepada Tuhan, semakin dia menundukkan diri, semakin dia bersyukur kepada Tuhan. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, karena orang yang mengenal Tuhan, pasti tahu bahwa tidak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itulah, marilah kita di pagi hari ini melihat betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Betapa besarnya perbuatan Tuhan kepada kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Karena firman Tuhan berkata, selalu baru berkat Tuhan. Setiap paginya selalu baru. Demikian juga berkat akan kita terima. Kiranya tak henti-hentinya kita memuji Tuhan. Tak henti-hentinya kita memuliakan namanya melalui hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Mengingatkan kami atas berkat dan kasih karunia yang kami rasakan. Biarlah kehadiran Tuhan, kami tak hentinya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.